2, 3. Audio Jungle. Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, terkhusus masyarakat Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, bahwa pada siang hari ini, hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, saya sengaja hadir dan mengikuti langsung kegiatan pisah sambut dan ramil 0416/07 Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang bertempat di Makoramil 416/07 Rimbo Bujang. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, bahwa pada hari ini Bapak Kapten Infanteri Wahid Nurrohim yang sudah lebih 2 tahun 3 bulan memimpin Makoramil 416/07 hari ini akan mendapatkan mutasi jabatan barunya, yaitu di Koramil 416/04 Pulau Temiang Tebo Ulu. Informasi yang bisa kami sampaikan hadir pada kesempatan ini yaitu ibu-ibu dari Persit Makoramil 416/07, kemudian Bapak Kapten Infanteri Wahid Nurrohim beserta ibu, kemudian Bapak Kapten Infanteri Agus Sari bersama ibu, para Babinsa dan beberapa rekan media yang hadir pada siang hari ini. Informasi yang bisa kami sampaikan, dalam sebuah jabatan tentunya mutasi jabatan hal yang lumrah untuk penyegaran dan dedikasi yang tinggi terhadap pengabdian. Maka pada siang hari ini kita bisa lihat, inilah Bapak Kapten Infanteri Wahid Nurrohim yang memberikan kata sambutan untuk meninggalkan Makoramil 416/07 pada esok hari. Dan nanti kita sama-sama mendengarkan, yaitu sambutan dari Bapak Kapten Infanteri Agus Sari, merupakan komandan daripada Makoramil 416/07 yang baru. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mari sama-sama kita dengarkan jalannya daripada pisah sambut dan ramil 416/07 Rimbo Bujang pada hari ini. Itu saja, admin pada siang hari ini mengucapkan selamat jalan di tempat yang baru kepada Bapak Kapten Infanteri Wahid Nurrohim, dan selamat datang dan selamat bertugas di Rimbo Bujang kepada Bapak Kapten Infanteri Agus Sari. Demikian saja, selamat siang, sukses selalu untuk negeri. Salam. Serta ibu Persit Kartika Candra Kirana ranting 8.000 bujang. Betul ya, Bu? Saya nggak tahu dulu kok bisa jadi angka 8 padahal 7. Ternyata Putin itu ranting 1. Ya, bagus ya. Itu. Pertama-tama marilah kita menjadikan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari yang cerah ini, walaupun mendung-mendung, kita bisa berkumpul di garasi Koramil Rimbo Bujang yang sangat sederhana ini. Yang kedua, sholawat dan salam tak lupa kita jujukan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang-terang. Para anggota dan ibu-ibu Koramil 07 Rimbo Bujang yang saya banggakan dan saya cintai, kegiatan dari ini adalah serah terima, yaitu dan ramil Rimbo Bujang yang lama saya sendiri kepada dan ramil yang baru nantinya, yaitu Kapten Infanteri Agus Sari beserta ibu. Beliau adalah dari pindahan dari Koramil 04 Pulau Temiang, dan besok rencana saya juga akan bergeser ke Koramil 04 Pulau Temiang. Jadi di sini saya beserta ibu atau istri keluarga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh anggota maupun ibu-ibu yang sudah memberikan bantuan atau kegiatan selama saya
memimpin Koramil Ribu Bujang kurang lebih 2 tahun 3 bulan tidak salah. Ya, 2 tahun dan 2 bulan. Dan selanjutnya apabila selama saya memimpin menjadi Danamil Ribu Bujang, mungkin ada kata-kata yang salah maupun tidak tanduk yang tidak benar, saya beserta keluarga saya minta maaf. Ya, kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, jadi saya mohon doa restunya, besok pagi saya harus langsung bergeser ke Koramil 04 Pulau Kemiang. Sebenarnya seperti kita ini sebenarnya sudah lama, ya Pak, kurang lebih 2 bulan ya. 2 bulan, bulan apa itu? Namun demikian, karena kita disibukkan dengan kegiatan di Kudim, terutama kemarin sebelum ada kunjungan kasat, kita membantu staf untuk melaksanakan kegiatan yaitu serbuan ter. Setelah itu dilanjutkan dengan kunjungan kasat. Mungkin para anggota atau sendiri bagaimana reportnya kemarin kita melaksanakan menyiapkan khususnya Kudim dan Dandim untuk menyambut atau kunjungan kepala staf Angkatan Darat yaitu Jenderal Dudu ke Muara Tebo. Syukur alhamdulillah kemarin berkat doa atau bantuan anggota baik yang langsung maupun tidak langsung, nah, kemarin kita bersama sama Kementerian Kudim kita dinyatakan berhasil dan sukses. Itu pun tidak ada benturan sama sekali, karena kemarin saya ditugasi sebagai bandara lapangan heli sama Batu Ut sama beberapa anggota itu yang saya sampai sekarang itu tugasnya sebenarnya enggak berat. Beratnya apa? Cuma ngambilin tai sapi. Nah, itu yang sampai sekarang saya udah lama. Wah, ini nanti waktu ngasih informasi ternyata kotoran sapi sampai anggota tak suruh jaga sana. Seandainya nanti anggota ada yang sapi masuk situ membuang kotoran situ, itulah yang bertanggung jawab kamu dua. Kemarin terima kasih, saya ulangi lagi untuk anggota maupun ibunya sudah membantu saya dalam pelaksanaan kegiatan Koramil 07.000 Bujang. Karena kemarin sudah bapak-bapaknya mungkin waktu kita vaksinasi begitu capeknya, mau tidak pagi, tidak siang, tidak sore, tidak malam. Terus yang satu BP di Stapes yaitu Sirtu siapa? Suryagana ya, Suryagana. Nah, jadi lainnya lengkap, tidak ada ibaratnya dinas dari luar Kodim dalam arti itu untuk Satgas Ter nggak ada, ataupun BP di Kodam maupun di Kodam nggak ada. Jadi semuanya bukan kediaman komandan. Ya. Siang perlu saya sampaikan bang untuk rawan di sini biar tahu nanti apa di sini jangan terkejut kegiatan. Dulu waktu Kapolsek baru-barunya luar biasa, mungkin jadi pahlawan dan dipegang ternyata jatuh. Jadi saya kasih tahu sama Pak Kosek, kalau mau nangkap yang berlebihan itu biarkan aja dia berlebihan. Padahal staf itu udah di situ, kan sepeda motor itu kan banyak udah di situ. Udah biarkan aja lewat dan pada kita nanti baru lihat kita stop kita tunggu. Biar aja. Setelah itu akhirnya kan dia di situ juga. Nah sudah masuk itu baru ditangkap. Tapi yang berlebihan kan nggak tahu kalau yang sebelahnya itu anggota yang tersemua. Jadi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau biar dia main liwar-liwar itu biarkan aja, jatuh juga dulu. Karena dia berhenti baru kita ambil. Seperti itu Pak teknisnya dari kepolisian. Nah, tidak lanjutnya, setelah itu nanti dia ditahan di sana. Nanti kalau seandainya beliau atau anak-anak yang balap liar, itu biasanya ada surat keterangan dari koko pinjam maupun dari tokoh masyarakat maupun ketua puskesmas. Dalam arti kalau dia mengambil nanti ada surat keterangan dari Polsek sana mengeluarkan situ yang tanda tangan Kuku Pinjam berarti Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, tokoh masyarakat dia suruh vaksin dulu seperti itu Pak. Vaksin dulu, cek vaksin baru tanda tangan. Nah, terakhir Pak Danramil baru Kapolsek. Kapolsek kalau tidak ada tanda tangan orang 4 atau orang 3 itu dia tidak akan mau mengeluarkan atau KP. Nah, di situ kalau tidak kita pantau banyak cewek-cewek atau perempuan yang sering memang backgroundnya di depan dia minum-minum setelah kita masuk ke dalam itu ada tukang rom. Nah, itu nanti bagus, hati-hati bagus kalau nggak sampai pulang nanti
itu di terminal itu tempatnya. Nah, pas Badi Cibulet Timur. Sesan Agus, Pak. Tidak lagi mungkin ada. Saya sekali lagi, saya beserta keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk anggota dan ibu-ibu yang sudah membantu kegiatan selama ini. Saya mohon diri, mungkin besok pagi saya langsung ke Pulau Temiang. Nanti kalau memang ada kegiatan yang lain, mungkin bisa disampaikan, mungkin karena rumah saya ada di depan sini dekat. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Saya hormati Kapten Fadli Wahid Ramin beserta istri Wahid beserta istri. Saya hormati rekan-rekan wanita di Persib yang hari ini berkumpul bersama kita di Drama Pesan Hidup di Mobijang. Kita ini apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu ada yang kerja gak, Bu? Bu? Gak kerja, Bu? Ibu apa, Bu? Guru? Puskesmas? Bidan? Ibu, Bu? Guru? Ada lagi, Bu? Apa, Bu? Perawat. Kalau Pak Wahid pamit, kalau saya saya Agus Hari, saya SD di Kerinci, SMP di Jambi, SMA 3 Jambi. Setelah tamat SMA, saya tes akabri, tak lulus. Kota Dumai pernah tindak pada tim padahal sudah ada wira beraja dan di intel Paya Kumbuh pasti intel Pariaman pasti intel pesisir selatan dan ramil di pesisir selatan 3 kali Jura-Pura, Balai Selasa Jurai bijinya pun dulu perwiraannya terbatas jadi orang menangkap lalu ya pindah lagi karena drone saya intel pindah antar bodi-bodi pindah lagi ya pasti intel Solo kerja di IDB di tengah riset bekerja di IDB ya kuliah lagi alhamdulillah kuliahnya kablun-kablun bapak juga yang membantu saya waktu itu sempat karena kami tidak punya printer di sana yang piket-piket pasti tahu itu. Apa ini mas, tolong no, cetakan aku sisi. Jadi saya tak. Kenapa si ter, kenapa si op juga sudah masang perjalanan. Kami yang berempat yang menyeser. Pasti op, pasti ter, pasti ter, pasti op. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kami itu ini melaksanakan tugas. Tugas sebagai fungsi yang tanggung jawab. Saya juga tidak akan bisa bertugas tanpa dibantu oleh Bapak di Prabowo Tersebut. Jadi
terima tak, Pak? Terima. Terima tak, Pak? Terima. Terima tak, Bu? Terima pilih saya, Bu. Kita koordinasi aja. Tidak apa-apa, terima kasih. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf, tak ada kating yang tak retak. Kapten Infantri Wahid Nurrahim didampingi ibu untuk mengambil tempat di depan. Cendera mata yang pertama, musiknya mana? Tepuk tangannya mana, Bapak Ibu? Musiknya mana? Pak Dilan. Selanjutnya, cendera mata diberikan kepada ibu. Berarti itu disampaikan kepada ibu Ketua Persib. Terima kasih. Untuk diberikan kepada ibu ketua oleh ibu Marianto. Musiknya, musik. Teng 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 teng. Tepuk tangannya mana? Iya, terima kasih. Untuk yang ke selanjutnya, cerita mata dari Bojo Karate Binaan. Sudah ini dari Ibu Batu dengan Persi termuda. Oke, dari Ibu termuda, Ibu Rilan. Cendera mata dari Ibu Rilan, Ibu Persi termuda, yang akan diberikan kepada Ibu Ketua Persib, tepuk tangannya. Iya, musiknya mana? Terima kasih Bapak Ibu, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ta'ala an kulli sahabati Rasulullah Ismail. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan alaimin, hamdan ni'ika fi umajida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal karim wa 'azimi sulthan. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di hari yang berbahagia ini kami bertafakur di hadapan-Mu ya Allah. Dengan berkat rahmat-Mu dan ridho-Mu juala kami dapat hadir serta berkumpul di tempat ini dalam rangkaian acara serah terima jabatan dan ranking 4 1607 ribu pujang. Semoga acara yang kami laksanakan ini senantiasa mendapatkan berkah dari-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Berikanlah kami kesehatan lahir dan batin, keselamatan, kauletan dan kesabaran hati agar kami dapat melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan kepada kami dengan baik untuk di masa sekarang dan di masa-masa akan kami. Dosa dan kesalahan kepada tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin kami dan dosa para suhada yang telah mendahului kami. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Telah kita lalu bersama saya pembawa acara. Kurang dan lebihnya mohon maaf akhir kata mabrik undaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya double 2. Ah, geser geser. Terus. Tembang ya. 1 2 3. 1 2. Ibu geser lagi. Geser lagi. Nah, agak miring. Geser lagi. Ya, geser lagi. 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 Dah.